the 100th minute. Kaká shoots and scores! Pelatih timnas U19 Uzbekistan, Timur Kapadze, tidak memperhitungkan Indonesia sebagai pesaing di Piala Asia U19 2020. Menurut dia, di fase grup hanya Iran yang akan menyulitkan tim asuhannya. Uzbekistan dan Indonesia tergabung di grup yang sama pada putaran final Piala Asia U19 yang akan digelar pada tanggal 14-31 Oktober mendatang. Keduanya berada di grup A. Selain kedua tim tersebut, ada Kamboja dan Iran yang menghuni grup yang sama. Uzbekistan akan membuka Piala Asia U19 dengan menghadapi Iran pada 14 Oktober, sementara di hari yang sama, Indonesia akan berjumpa Kamboja. Kami akan menghadapi Iran di pertandingan pertama, dan itu akan menjadi laga yang sulit buat kami. Saya kira hasil undian cukup adil, karena hanya ada dua tim kuat di masing-masing grup, kata Kapadze, dikutip dari laman resmi AFC. Kapadze mengaku dirinya tidak mengetahui permainan Indonesia dan Kamboja. Karena itu, ia akan melihat permainan kedua tim tersebut saat Indonesia dan Kamboja bentrok di laga pertama. Kami tidak tahu bagaimana kekuatan Kamboja dan Indonesia yang menjadi penantang kami dalam memperebutkan tempat teratas di grup. Tapi kami akan pelajari permainan dan taktik mereka di pertandingan sebelumnya, tuturnya.